mesinnya masih halus. Request diapakan, Mas? Dibenerin semua, Mas. Cek total dah, Mas. Cek total. Keluhannya apa, Mas? Mesinnya masih halus loh. Keluhannya ini apa? Motornya berat. Tarikannya? Tarikannya terus boros. Boros sama tarikannya berat. Siap. Tak bongkar, tak cek total, Mas ya. Tak finishing, tak setting karbu. Memang kendalanya itu tarikannya kurang greget. Tapi kalau bunyi mesinnya masih halus, masih terbilang halus. Lanjut kita bongkar. Sudah tahu aturan bengkel sini, Mas ya? Sudah. Siap. Cocok, Mas? Cocok. Siap, tak bongkar, Mas ya? Siap. Sudah. Dingin. Kita bongkar. Oke, lanjut. Sudah selesai kita bongkar. Sudah selesai kita cuci bersih. Lanjut kita setting SIM untuk kondisi mesinnya istimewa. Untuk yang rusak sebenarnya ini masih bagus. Bantalan kamprat masih oke, nggak retak. Atas bawah aman. Untuk sutut kamprat juga masih keras. Ini ada tambahannya, tinggal dibuang. Rantai kamprat seperti biasa kita ganti baru. Silet, perkopling, ya itu saja. Tapi ini dibelikan lengkap. Ini spare partnya bawa sendiri. Ini dapat part real original, beli di mana, Mas? Di Suzuki. Di Suzuki. Dealer, Mas? Di dealer. Oh, dealer. Dealer mana, Mas? Di Indrapura. Indrapura. Sayang, Mas, ini kampasnya masih bagus loh. Kampas masih bagus. Bantalan kamprat masih bagus. Stud kamprat juga masih istimewa. Tapi ini terlanjur dibelikan, kampas, bantalan kamprat, stud semuanya. Gak apa-apa, Mas, ya, dipasang aja ya. Siap. Tapi ini masih bagus sebenarnya. Andai nggak bawa, terima rapi di sini. Enak, Mas, nggak buang duit banyak-banyak. Nggak apa-apa, Mas, ya. Siap. Sudah kita pasang untuk kopling. Ini rumah pir juga masih bagus ya, tapi dibelikan juga. Mas, untuk motornya ini kan mulus banget, Mas. Pegang berapa lama, Mas? Masih 1 bulan setengah. 1 bulanan, baru dapat berarti? Baru dapat, tapi motornya istimewa, Mas. Dapat harga berapa, Mas? 64.500. 64 dapat motor bagus ini. Untuk penampilan luarnya istimewa. Mesinnya juga istimewa banget. Mantap. Sudah selesai untuk bagian kopling. Ini posisinya hujan. Oh ya, untuk Masnya dari mana, Mas? Dari Kerembangan. Kerembangan, Surabaya berarti, Mas ya? Iya, Surabaya. Untuk Masnya tahu bengkel sini dari mana, Mas? Dari YouTube. Walah. Udah lama, Mas? Mantau YouTube. Baru 1 bulanan. Oh, berarti dapat motor ini terus coba-coba lihat di YouTube mana, Mas? Iya. Terus tertarik. Tertarik. Siap. Sudah selesai kita setting SIM. Sudah saya cek, sudah rapi. 18 18 25 25. Selebihnya tinggal kita pasang. Oh, rantai kamprat ternyata dibelikan yang impor. Motor standar pakai kamprat impor. Berapa, Mas, sekarang kamprat impor, Mas? 288. Mantap jiwa. Ini kamprat sakti pol ini, Mas. Dulu aku pakai di motor 200cc kompresi powder ya. Tak hajar ku aman jaya. Nggak molor-molor. Ini sakti pol ini. Harganya 2 kali lipat dari yang lokal. Lanjut kita pasang. Motor standar pakai kamprat impor. Mubazir sebenarnya. Nggak apa-apa. Masnya berarti orang los ini. Kelihatan dari part yang dibeli. Sudah selesai kita pasang. Sedikit penampakan untuk top knot nasnya. Untuk yang dek magnet, huruf T garis lurus. Yang X garis lurus angka 2 ke angka 3 16 mata. Yang in lurus. Untuk bantalan rantai kamprat yang tengah ini masih sangat bagus sebenarnya ya. Ini yang lama. Masih aman. Tapi dibelikan juga. Ini sudah beli, jadi sayang kalau nggak dipasang. Kita pasang. Banyak part yang masih bagus kayak kampas kopling, bantalan kamprat, full set, stud kamprat,
semuanya masih bagus ya sebenarnya, tapi dibelikan langsung. Sayang sekali sebenarnya. Gimana Mas, bisa mantau prosesnya secara langsung? Senang Mas, bisa tahu ngecek langsung pembongkaran sama pemasangan tepatnya. Jadi nambah wawasan Mas ya? Besok bisa bongkar pasang sendiri Mas. Lanjut. Sudah selesai. Sebelum dinyalakan, pastikan putar-putar dulu. Putar-putar dua kali. Oke, aman. Kalau sudah pasti aman, kita tutup terus kita nyalakan ya. Buat antisipasi, buat jaga-jaga saja. Kalau sudah fix aman, baru kita nyalakan. Jadi jangan terlalu pede ya. Pasang langsung dinyalakan, nanti takutnya kampratnya los atau apa. Jadi wajib pastikan aman. Selain topnya dicek aman. Oke, huruf T, garis lurus, pastikan putarannya juga aman. Dan muter 360 derajat, sudah aman. Lanjut kita nyalakan. Sudah selesai. Lanjut kita nyalakan. Irama mesin halus. Lebih stabil RPM-nya, nggak naik turun. Selebihnya tinggal teman coba Mas ya. Teman rasakan hasilnya di jalan. Tinggal ngeset kopling. Untuk bunyi mesin sementara gimana Mas? Halus. Halus. Lebih halus Mas ya? Iya, lebih halus. Sama tarikannya kayak gimana Mas? Lebih tenaga kayak ini Mas. Lebih kerasa ya? Lebih power ya? Power. Lebih blur. Lebih respon Mas ya? Tadi kan agak ampang, ya, agak kosong. Ampang. Ada video kondisi apa lagi? Lebih greget sama lebih stabil. Stasioner bisa diatur, nah, bisa dikecilkan. Sip. Selesai. Selebih saya mencoba Mas ya. Siapa? Saya mencoba enggak apa-apa. Saya mentes lah. Monggo. Monggo hati-hati, suun. Oke. Selesai.